Isel 3A menyampaikan ayahku korban PPKM. Aduh, mana ya Isel ya? Ya Isel, ya kamu kelas berapa? Kelas 3A ya? Oh ya, jadi bapakmu korban PPKM itu apa? Ya selesainya nanti kalau sudah menurun penularannya ya. Oh ya, memang jualan apa ayahnya? Oh, pulsa jualannya suruh jualan pakai medsos ya. Sekarang di rumah kamu punya beras, punya bahan untuk dimakan nggak, Isel? Oh ya, nggak apa-apa, bapak. Nggak apa-apa, bapaknya suruh ngomong di belakangnya Isel, boleh kok gitu. Kalau PPKM itu, nah bapaknya melu rapopo, nah gitu. Nah, mas jualannya sekarang menggunakan online. Kalau nanti jenengan nongkrong, orang yang jual beli pulsa datang, apalagi nggak pakai masker, itu akan ketularan. Apa perlu saya kirim sembako dari Puri Gede ke rumahnya bapaknya Isel? Terima kasih Pak, saya tunggu. Oh ya, oke. Coba saya minta alamatnya ya, nanti biar dikasihkan sama nomor handphonenya ya. Siang ini langsung kita kirim sembako, jadi kamu tetap bisa makan dan kamu tetap di rumah ya. Saya kasih nanti kebutuhan setidaknya sebulan. Kalau sebulan berasnya berapa kilo? Ya kira-kira 10 kilo. 10, 20 kilo cukup enggak? Ya, udah nanti saya minta anu ya nomor kontaknya kasih ke panitia. Nanti sore ini langsung saya kirimi biar kamu di rumah dan kamu bisa makan bersama Isel, bisa dampingi ya. Ya, Isel belajar yang rajin ya, tenang ya.